Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah sup ikan merah. Satu resipi yang cukup mudah dan cepat untuk disediakan pada waktu anda kesuntukkan masa. Cuma tumis dan rebus ikan sahaja. Boleh disiapkan dalam masa 15 minit. Jom kita ke dapur. Bahan utama yang kita perlukan ialah 500 gram ikan merah. Tapi anda boleh guna apa-apa ikan yang anda suka seperti jenahak, kerapu ataupun kerisi. Saya suka guna bahagian kepala. Kita juga perlukan 4 biji bawang merah kecil, 2 ulas bawang putih dan 1 hirisan tebal halia. Bawang merah kecil dan bawang putih perlu dihiris halus seperti ini. Di samping itu, sedikit kayu manis, 2 kuntum bunga cengkeh dan 2 biji buah pelaga. Ya, kita tidak gunakan banyak bahan tumisan dan rempah ratus dalam resipi ini. Kita mahukan perisi ikan merah yang segar menyerlah dalam sup dan bukannya rempah. Oleh itu, untuk hasil yang terbaik, kita mesti gunakan ikan yang betul-betul segar dari pasar dan elakkan ikan frozen ataupun beku. Dan akhir sekali, sebiji buah tomato dan sedikit daun sup. Untuk resipi lengkap dan senarai bahan-bahan, sila layari laman web Nasi's Kitchen di nasiskitchen.com. Panaskan sedikit minyak dalam periuk dan tumiskan bawang merah kecil, bawang putih dan halia. Masak dalam satu lapisan yang nipis supaya bahan tumisan masak dengan sekata. Gunakan api yang sederhana supaya bahan tumisan tidak hangus. Bila bawang dah mula layu, masukkan cengkeh, buah pelaga dan kayu manis. Kacau, jangan tak kacau. Elakkan bahan tumisan menjadi terlalu garing. Kita tidak mahu rasa bawang yang kuat dalam sup kita. Bila bawang mula berwarna kuning dan garing, tambah 700 ml atau 3 cawan air. Masukkan ikan bila air dah mendidih. Gerakkan ikan perlahan-lahan dan tambah satu sudu kecil garam atau secukup rasa. Ini akan bergantung kepada selera masing-masing. Tambah potongan buah tomato. Kuatkan api dan tutup untuk 5 hingga 6 minit bergantung kepada saiz potongan ikan. Lagi besar, lagi lama. Kemudian tambah daun sup dan tutup untuk 1 minit lagi. Padamkan api dan hidangkan dengan segera. Seelok-eloknya, kita mahu ikan masak 85 hingga 90% masak apabila kita keluarkan dari periuk. Kerana ikan akan terus masak walaupun telah dikeluarkan dari periuk. Untuk mendapatkan kemanisan makanan laut, kita kena elakkan terlebih masak. Sup ikan merah siap untuk dihidangkan dan dimakan bersama nasi putih. Sila subscribe di YouTube dan follow di Facebook dan Instagram. Ada bermacam-macam lagi resipi di channel ini. Selamat mencuba.